Assalamualaikum. Halo Sobat Parent Family. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, Parent Family akan berbagi pengalaman mengenai wisata di malam hari. Wisata kali ini masih sekitar Bogor ya, tepatnya bernama Sivili Resort and Camp yang berlokasi di Jalan Raya Veteran 2, Desa Banjarsari, Ciawi, Bogor. Sivili Resort and Camp adalah akomodasi hotel bintang 4 yang terletak di tengah-tengah Ciawi Tapos. Dan akomodasi ini menawarkan area penginapan untuk bisnis, hiburan, dan juga wisata. Bila sahabat Parent Family ingin mengunjungi Sivili Resort and Camp ini, disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kalau mobil, melalui jalan tol bebas hambatan dan keluar nanti di gerbang tol Ciawi. Kalau pakai sepeda motor, sahabat Parent Family bisa melalui jalur via Jalan Raya Veteran. Dan untuk tiketnya sendiri dipatok harga Rp25.000 per orang ya. Ini untuk semua. Yang dimaksud adalah bagi yang hanya berwisata saja atau yang menginap juga dikenakan biaya Rp25.000. Walaupun disebutkan dengan Rp25.000 sudah bisa memasuki seluruh area di Sivili Resort and Camp, tapi ada area khusus yang membutuhkan tambahan biaya masuk. Contohnya seperti Sky Bridge dan Chinatown Pagoda, dan harga tiket masuknya hanya Rp10.000 saja ya. Di sini ada kolam renangnya juga. Dan khusus kolam renang bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Katanya sih di Sivili Resort and Camp ini ada 100 spot foto yang bisa dijadikan untuk berfoto bersama keluarga ataupun teman. Di lokasi wisata Sivili ini kita puas bisa berswafoto ya. Pasalnya ada banyak spot foto menarik yang wajib sahabat Parent Family datangi. Ada tema-tema seperti rumah kayu, rumah koboi, rumah kurcaci, sky bridge, dan Chinatown Pagoda. Setelah tadi muter-muter untuk mencari tempat parkir, akhirnya kita parkir di tempat yang ada arena ATV-nya ya. Adapun jadwal operasional Sivili Resort and Camp adalah 24 jam setiap hari. Namun wisata yang disarankan datangnya dari pagi hingga sore ya, jika ingin menjajal wahana permainan atau berburu foto instagramable. Dan untuk kunjungan pada malam hari pun tak kalah cantiknya ya, karena di mana suasananya akan berbeda, di mana lampu-lampu mulai menyala. Dan ini area kids spot, cocok buat kamu yang membawa anak.
Untuk penyewaan skuter elektrik ini dibanderol harga Rp20.000 per 20 menit. Sedangkan untuk ATV Rp60.000 per 25 menit. Sedangkan untuk skuter manual ini Rp20.000 per 2 jam. Nah, sekarang Abang Feren sudah sewa ATV. Sekarang mau mengajak sahabat Feren Family sekalian untuk berkeliling ke area Civili and Resort ini. Untuk menikmati suasana malam, melihat lampu-lampu yang mulai nyala dengan cantiknya. Wah, ternyata untuk mengunjungi Civili Resort pada malam hari ini tetap menarik juga loh. Karena pengelola ini akan menyalakan lampu-lampu hias warna-warni yang hampir tersebar di seluruh area. Ini sih best sekali ya, dan Feren Family tidak menyesal nih berkunjung ke Civili Resort ini pada malam hari. Cukup recommended buat kamu yang kalau mau pulang ke Jakarta sehabis dari puncak Bogor, malas bermacet-macet ria, boleh nih mampir sebentar untuk belok ke arah kiri sebelum masuk ke arah tol yang ke arah Jakarta. Wah, di sini juga disediakan area pemancingan buat kamu yang hobi mancing nih. Maaf, di video kita kali ini tidak membahas masalah penginapannya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa hubungi langsung ke pihak Civili Resort and Camp ini. Yuk kita lanjutkan berkeliling di area wisata Civili ini ya. Berhubung sebentar lagi libur sekolah akan tiba, apa salahnya mengajak anak-anak ke tempat wisata Civili ini? Dengan merasakan naik ATV pada malam hari, disuguhi dengan pemandangan lampu-lampu yang cantik seperti ini. Habis lelah berkeliling area Civili, akhirnya Abang Feren masuk ke area yang khusus memang buat ATV ya.
Bagaimana sahabat Fern Family tentang wisata malam yang berada di Civili Resort and Camp ini? Ini hanya rekomendasi saja ya, bila kalian bingung mau berwisata pada malam hari. Sampai di sini dulu ya liputannya. Nantikan kita di video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.